Papan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Anggang Saputra di channel Menceritakan Nusantara. Bagaimana kabar kalian semua? Saya selalu doakan baik-baik saja. Kemarin di tanggal 7 Februari tahun 2020, saya bersama tim Menceritakan Nusantara mengadakan napak tilas di Desa Mangir. Desa Mangir ini adalah petilasan dari Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir ini adalah sosok kontroversial di era Panembahan Senopati. Salah satu langkah politik Panembahan Senopati setelah menjadi Raja Mataram adalah untuk memperluas daerah kekuasaan Mataram. Daerah-daerah di sekitar Mataram satu persatu ditaklukkan. Beberapa wilayah seperti Kedu, Bagelen, Banyumas, Tegal, Banten, Pajajaran telah ditaklukkan. Namun ekspansi Mataram ke daerah-daerah di sekitar Mataram masih menyisakan ganjalan dalam upaya mempersatukan daerah di Pulau Jawa ke dalam kekuasaan Mataram. Sebuah pedukuhan kecil yang terletak tidak terlampau jauh dari Mataram yaitu kawasan yang dikuasai oleh keluarga Ki Ageng Mangir masih enggan untuk tunduk kepada Mataram. Bahkan pemimpinnya malah dengan penuh percaya diri menentang Panembahan Senopati untuk beradu kesaktian. Konon Ki Ageng Mangir adalah sebuah gelar untuk pemimpin pedukuhan di Mangir sana. Ki Ageng Mangir yang pertama merupakan putra dari Ki Ageng Bondan yang merupakan keturunan dari sisa-sisa silsilah kerajaan Majapahit. Daerah Mangir ini adalah tanah merdikan atau bebas membayar pajak di era Majapahit. Daerah ini dulunya adalah daerah terakhir yang masih memeluk agama Hindu peninggalan Majapahit di era Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Mangir menyatakan tidak takut kepada Raja Mataram. Ia bahkan berkata, "Aku berani bertarung melawan Prabu Mataram. Dimanapun bertemu, aku tidak merasa takut terhadap Raja. Dukuh ini didirikan oleh kakekku." Mendengar sesumbar Ki Ageng Mangir, nampaknya Raja Mataram memilih untuk berkepala dingin dulu meskipun amarahnya sudah tidak bisa dibendung lagi. Raja Mataram masih berhitung dengan kemampuan ilmu kanuragan Ki Ageng Mangir, ditambah lagi dengan kehebatan senjata pusaka Ki Ageng Mangir berupa tombak yang diberi nama Kiai Baruklinting. Cerita tombak Kiai Baruklinting ini berawal dari salah satu pusaka yang dimiliki Ki Ageng, yakni pisau sakti. Pisau itu tampak sakti karena bentuknya yang sederhana. Pisau itu memiliki pantangan untuk tidak diletakkan di pangkuan gadis perawan. Namun suatu hari pantangan itu dilanggar, dipinjamkan pada seseorang bernama Sarinem untuk acara bersih-bersih yang diselenggarakan di desanya. Tanpa sengaja Sarinem masih perawan itu meletakkan di pangkuannya. Seketika pisau itu menghilang. Mendapat kabar tentang kehilangan pisau tersebut dan apa yang terjadi sebetulnya, Ki Ageng segera mempersunting Sarinem. Karena panik mungkin, hasil dari pernikahan mereka menghasilkan kelahiran seekor naga yang merupakan penjelmaan dari pisau sakti tersebut. Dan suatu hari saat bertapa di Gunung Merapi, Ki Ageng Mangir dicari-cari oleh si naga yang merupakan anaknya, hingga Ki Ageng Mangir harus keluar dari pertapaannya karena anak itu terus menyerang warga desa. Dan si naga akhirnya menjelma menjadi tombak Baruklinting setelah gagal memenuhi syarat ayahnya untuk melingkari Gunung Merapi. Selain alasan politis, Ki Ageng Mangir menolak tunduk kepada Mataram karena merasa bumi Mangir adalah tanah leluhur yang tidak boleh diserahkan pada orang lain. Dan juga alasan teologis, yaitu tidak mau menyembah sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan.
sebagaimana disebut dalam salah satu pupuh tembang, Pan Allah kang andarbeni bumi, aku suwito ing Allah Ta'ala, orang Allah Senopati, jer podo titahing pangeran. Jika di bahasa Indonesia kan kurang lebih artinya seperti ini. Bukankah Allah yang memiliki bumi, aku menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Senopati, sebab sama-sama makhluk Tuhan. Di sisi lain, setelah menerima masukan dari para elit Mataram, nampaknya Panembahan Senopati memilih menaklukkan Ki Ageng Mangir dengan cara memanfaatkan kecantikan putrinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun untuk dapat memikat hati Ki Ageng Mangir. Dalam Babat Mangir dikisahkan bahwa Panembahan Senopati memerintah Pembayun untuk memikat Ki Ageng Mangir. Dengan pesona sang putri, nampaknya tidak terlampau sulit bagi Pembayun untuk dapat menyentuh hati Ki Ageng Mangir, yang kemudian keduanya ini malah menikah. Dalam suatu kesempatan, Panembahan Senopati meminta Pembayun untuk menghadap dengan suaminya ke Mataram. Setibanya di depan istana Mataram, Ki Ageng Mangir dan istrinya disambut untuk dipersilakan masuk ke dalam istana. Mendekati tempat pertemuan pusaka Ki Ageng Mangir, yaitu pusaka Kiai Baru Klinting yang selalu dibawa Ki Ageng Mangir, diminta untuk tidak dibawa di saat menghadap Panembahan Senopati. Dengan berat hati, Ki Ageng Mangir melepaskan tombak saktinya tersebut. Kemudian Ki Ageng Mangir beserta istrinya memasuki istana Senopati untuk bersujud menghaturkan sembah sekaligus mencium lutut Panembahan Senopati. Sambil memegang kepala Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati ini menggeser lututnya yang kemudian membenturkan kepala Ki Ageng Mangir pada sebuah batu kilang yang menjadi tempat duduk Panembahan Senopati. Akhirnya Ki Ageng Mangir meninggal, seketika jenazahnya segera dibawa keluar lewat pintu belakang dan secara diam-diam dikuburkan di tempat rahasia yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan masyarakat Jogja meyakini makam Ki Ageng Mangir ini berada di Desa Sorolaten, Sidokarto, kemudian Sleman. Dan kisah versi lain dari cerita Ki Ageng Mangir ini pernah diislamkan oleh Ki Juru Martani dan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dalam misi dakwah tingkat tinggi dan demi kemaslahatan Mataram. Pengislaman Ki Ageng Mangir dibiaskan oleh beberapa pihak, terutama pihak penjajah Belanda melalui para ahli sejarahnya, karena kepentingan untuk meredam karakter Panembahan Senopati sebagai salah satu waliullah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai contoh, Babat Mangir sebagai sumber sejarah tak pernah diketahui siapa penulisnya. Tembok makam katanya makam Mangir ini dibangun di bawahnya adalah dibangun pada abad 18 pada saat pemerintahan Hamengkubuwono II. Siapa yang menulis Babat Mangir pastilah mengacu pada model makam yang berada di bawah tembok tersebut. Jadi Babat Mangir disosialisasikan oleh penulisnya pada saat atau setelah perang Diponegoro. Jadi ketika itu saya bersama tim Menceritakan Nusantara sempat mengunjungi makam dari Ki Ageng Mangir. Makam Ki Ageng Mangir ini terletak di dalam kompleks pemakaman raja. Di sana juga ada Panembahan Senopati, Ki Ageng Mamanahan, Sultan Hadiwijaya. Di makam dari Ki Ageng Mangir ini terletak di antara dua sisi, jadi ada di dalam dan di luar dari makam. Ketika itu masuk dulu di kompleks pemakaman, di situ ada makam kerabat, baru di dalam itu ada makam inti. Katanya di situ dulu bekas musola, jadi makam Ki Ageng Mangir itu masih di dalam kompleks makam raja, namun ada di luar musola sama di dalam musola. Jadi musolanya dulu, yang dulu digunakan musola oleh Panembahan Senopati ini digunakan sebagai makam sekarang. Terus ada cerita tentang kenapa kok Ki Ageng Mangir ini juga bukan pemberontak, ini gabungan tentara, karena gabungan tentara Mangir di bawah Ki Ageng Mangir dan tentara Mataram akan sangat memperkuat kejayaan Mataram. Oleh karena itu adipati para penentang Mataram berkolaborasi menciptakan intrik politik
untuk memecah kekuatan Mangir yang telah diikat oleh perkawinan Ki Ageng Mangir dan Ki Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Mereka menggunakan tangan Raden Ronggo untuk menjadi mata-mata sekaligus eksekutor bagi Ki Ageng Mangir, tokoh yang kisahnya sengaja dikaburkan. Jadi Raden Ronggo ini adalah anak dari Panembahan Senopati juga. Ki Mondoroko atau Ki Juru Martani adalah murid langsung Kanjeng Sunan Kalijogo. Seorang waliullah besar, Ki Juru Martani pasti tidak akan mengizinkan cucu keponakan kesayangannya ini menikah dengan seorang yang non-muslim. Panembahan Senopati sudah mengizinkan Ki Ageng Mangir menjadi menantu sekaligus sekutu Mataram yang sangat kuat. Saking dekatnya, Ki Ageng Mangir diizinkan masuk ke kamar pribadi Panembahan Senopati. Di tempat pesalatan Panembahan Senopati, ya itu jadi Watu Gilang itu juga dipercaya beberapa masyarakat di Yogyakarta atau sekitarnya itu juga tempat, bukan tempat singgasana raja, namun tempat sholatnya Panembahan Senopati. Terus namun ada oknum lain yang bisa masuk ke kamar pribadi atau pesalatan Panembahan Senopati itu, yaitu Raden Ronggo yang juga putra dari Panembahan Senopati. Raden Ronggo ini orangnya seperti sombong gitu loh. Jadi di episode ketika menceritakan Nusantara berada di petilasan Kerajaan Kota Gede, di situ saya juga ceritakan tentang kesombongannya dari Raden Ronggo. Dan Raden Ronggo ini selalu ngetes kekuatannya. Dan ketika itu dia mendengar bahwasanya ada orang sakti, itu Ki Ageng Mangir kan sakti, dia mencoba untuk jajal, istilahnya orang Jawa tuh. Jadi mencoba Ki Ageng Mangir, Raden Ronggo ini mencoba kesaktian dari Ki Ageng Mangir dengan membenturkan Ki Ageng Mangir ke Watu Ganteng dari belakang saat Ki Ageng Mangir ini sedang salat. Ki Ageng Mangir gugur dengan kepala pecah bersimbah darah. Terus tewasnya Ki Ageng Mangir ini membuat Panembahan Senopati murka dan secara rahasia menyuruh beberapa orang kepercayaannya bersama Kipatih Rogoniti, adik Ki Ageng Mangir, membunuh Raden Ronggo di luar benteng Mataram. Dalam suatu perkelahian yang fair, Raden Ronggo tewas oleh tusukan tombak naga baru kelinting. Dalam sejarahnya, Raden Ronggo wafat setelah melawan seekor naga. Jejak dan makam Ki Patih Rogoniti tercatat di Dusun Cangkring, Serandaan Bantul, termasuk makam keturunannya Kyai Muntahal di Patihan Serandaan Bantul yang menurunkan Lurah Kerto pengalasan salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro. Setelah meninggalnya Ki Ageng Mangir nih, Pembayun yang sedang mengandung anak Ki Ageng Mangir diusikan ayahnya ke tempat kakeknya, yakni Ki Penjawi di Bumi Pati. Kelah anak itu lahir sebagai Lurah Bagus Wonopoyo yang bersama ibunya sempat berguru kepada Pangeran Benowo bin Joko Tingkir di Kendal. Putra Ki Ageng Mangir ini juga seorang veteran perang yang bertempur melawan VOC di Jepara bersama Tumenggung Bawurekso dan sahabatnya Ki Kartaran atau Ki Jepro, dan Ki Jepro ini dimakamkan di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya ikut berperang dengan VOC di Batavia sebagai komandan tentara Sandi Mataram tahun 1629-1269. Keberhasilan uninya membunuh Jan Peter Zonkon, Gubernur Jenderal VOC, dan mempersembahkan kepala Zonkon itu kepada Sultan Agung melalui Panembahan Juminah, mampu menghentikan niat Sultan Agung menghajar kembali Batavia dan memusatkan usahanya membangun kejayaan Mataram, terbukti hingga wafatnya Sultan Agung di tahun 1645. VOC Belanda tak pernah berani berperang lagi dengan Mataram. Mbah sinten asmine, Mbah? Kula Mbah Bakri, Subakri. Subakri. Mbah ne Rien sinten? Bapak kula nama Haji, Mbah. Nggih, Mbah.
Mbak, ini promo nadi. Oh, sing damel langgar ini ki. Wah, ini ku, ini sebuah promo nadi. Oh, iya. Agem napa banyu tempuran iku nggih. Berikut adalah cerita kami di petilasan Ki Ageng Mangir tentang Ki Ageng Mangir. Jangan percaya langsung 100% dengan apa yang kami sampaikan. Jika ada cerita-cerita lain atau kritik, bisa kalian komen di bawah. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman kalian agar bisa berguna dan kita belajar bareng. Jangan lupa subscribe YouTube kami agar terus berkembang. Terima kasih. Salam menceritakan sejarah Nusantara.